Kedua-dua mayat mangsa lemas di sebatang anak sungai di Taman Perumahan Permai Jaya Sibu petang semalam ditemukan hari ini. Menurut Timbalan Ketua Zon 4 Jabatan Bomba dan Penyelamat Sibu, Wan Kamarudin Wan Ahmad, mayat pertama dikenal pasti sebagai Pau Chiong Huat, 18 tahun, ditemui pada 10.33 pagi. Mayat kedua pula ditemukan pada 11.30 pagi dan dikenal pasti sebagai James Tiong Kiong Ho, 12 tahun. Kedua-dua mangsa ditemukan pasukan penyelamat dari Jabatan Bomba dan Penyelamat lebih kurang 15 meter dari lokasi kejadian. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Kedua-dua mangsa merupakan sekumpulan 7 remaja yang dikatakan memancing di anak sungai tersebut sekitar 4 petang semalam sebelum tragedi menimpa 2 remaja terbabit.